Lebih tipi. Rokok Marlboro, musik campur sari. Siwoy, masuk TV. Kecikung kan, Nak? Pelan-pelan aja jalannya. Nih, lagi di Kumro, di Taman Kumro. Jadi kita lagi ingin lihat hanami, itu pesta bermekarnya bunga sakura. Biasanya sih pada musim semi itu. Yes. Berhubung ada sukarelawan yang ngambil gambar, jadi saya bisa tergambar ini di sana. Oh, hanami. Kita lagi di atas bukitnya. Jadi semuanya ngumpul. Ya, seharusnya semakin syukur lah. Dua-dua ya. Yang saya
Ada yang mandi di sana. Ke sungai itu ada yang mandi. Kayak Vin Diesel loh, Bar. Tante ora do. Gandul kowe. Kayak jusi anyaran iki. Tumbuhan lho. Bunuhan. Ganteng-ganteng kok piye? Habis kok. Uyo perang lagi. Perang kan? Bekas murai. Halo para pemirsa yang ada di televisi Indonesia. Saat ini saya sedang berada di wilayah apa itu? Bilanglah Komoro lah. Ternyaho aja. Ya untuk saat ini saya bersama rekan-rekan nggak tahu. Jepang kalau musim semi enak, ada sedikit hangat, musim dingin pun pokoknya merakanya tuh musim dingin sama musim panas. Ya kebanyakan kalau musim panas itu liburannya ya ke pantai seperti itu, kalau musim semi ini ya ke koreng atau taman lihat sakura yang mekar gini ya. Ya biasanya kalau orang Jepang itu ya sambil makan-makan, minum-minum sake, sambil karaoke-karaoke gitu ya, senang-senang. Tapi salut pada orang Jepang, meskipun seperti itu dia tetap aman, gak kisruh, tetap jaga kebersihan. Ya intinya ya toleransi sama semuanya. Oke, sekian dari Taman Komuro di Pesta Hanami atau Pesta Mekarnya Bunga Sakura. Oke, dan klik. Itu susu aja kelihatan, Cok. Tunggu dulu, Cok. Ini mumpung ada. Itu. Sungai sana, sebelah sana dia. Ini aku tahu. Nggak ditopong. Ada? Mana sebelah mana? Kau nggak kelihatan sungai. Coba lihat itu, sana itu. Itu sana, itu. Mak, nggak kelihatan sungai kok. Itulah sungai di sana itu. Aspol. Ada yang mandi kan di sana kan? Nggak cocok ini kalau jadi angkatan laut atau angkatan udara ini. Musuh di sana ditembak. Baru sana datang. Baru datang berapa bulan saya? Jadi kohai di sini. Ntar lagi mau pulang juga. Bulan depan dipulang. Hai, peace, Pauji. Ya nasib lah di Jepang nih. Ntar lagi pulang. Musim semi terakhir ya. Terakhir ya. Mungkin terakhir. Insya Allah. Pertama dan terakhir ini. Sedih. Mana hati gue sedih. Ya semoga momen ini tetaplah ada di hati. Sekali ini. Dapat duit. Abis sudah ketutup. Kita semua lagi. Ayo. Weh sekarang nangkut binatang deh. Ini orang Indonesia semua ini. Oke. Ayo. Kami nak balik, balik ayam. Ring. Kaki. Tuh. Mana tuh?
Penguin. Nih, kita di Jepang berarti kita turis. Gimana turis? Loh, ini kok lepas dari kopinya nih? Oh, ngomong yang betul kok. Oh, wow. Ini habis lagi di situ. Aduh, di botol lagi kau terus itu botolmu. Janganlah kau. Wih, bagus. Orang lagi kesedihan. Tahun-tahun yang aku udah bahagia. Gimana? Kohai ini. Kohai ini baru datang. Kapan datang? Baru datang 2 bulan ini. Lewat pak, nanti mau pulang lagi nih, ke resiko nih. Kurang cerah. Mau kawin dia. Jalanan pulang kita udah capek, udah beberapa jam perjalanan seperti musafir. Mau pulang ini. Bye bye.